Suatu saat aku akan kembali lagi dan akan tidur di kasur kamu, Radit. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bermain Sims 4. Mengurus keluarga gua di dalam game komputer. Let's go. Nah, ini anak gua Alea. Di sekolah dandanannya kayak gini, gimana gak dibully dia. Alea ini 4 hari lagi akan menjadi seorang remaja, seorang teen. Gua gak sabar ngelihat apa bedanya. Apakah beda dengan Alea yang seperti biasanya atau tidak? Kita lihat nanti. Si Radit lagi nulis. Enggak, dia lagi nge-troll nih di forum. Buset, lagi ngata-ngatain orang di forum ini. Pasti Radit kerjaannya jadi itu, apa sih namanya, orang pakai fake account ngata-ngatain orang lain di komen lambe turah nih. Si Radit udah mulai populer nih. Terus temennya bilang, eh Radit gimana nih, nama lu mulai terkenal, dia bilang. Karena mungkin dia nulis buku atau sering update IG story. How do you feel about catching up? Boleh gak gua ke rumah? Kita kan dulu temen dari sebelum lo terkenal. Dan orangnya udah ada di rumah ngobrol sama bonekanya Alea. Mau ngapain lu? Ini siapa? Siapa lagi nih? Ini Alea bukan? Temannya Alea main ke rumah tapi Aleanya gak di rumah. Anda tahu etika bertamu gak sih? Widih, pelukan depan istrinya. Ini ngapain lagi main komputer? Si Alea tuh lagi di sekolah. Kenapa temennya datang ke rumah ini pakai sarung tangan lagi? Lu takut kotor di rumah gua? Gila. Ah, emang enak tuh, rusak tuh komputer tiba-tiba. Aduh, gak ada yang beres di rumah ini ya. Lihat nih, tape-nya rusak, komputernya rusak. Alea, lu bisa benerin gak sih, Le? Walaupun lu masih, ya Allah, 400 simoleon buat ngebenerin itu. Jadi gua baca, kalau misalnya dikasih lilin ulang tahun, terus si Alea suruh tiup, nanti dia bisa langsung gede. Gua pengen lihat dia remaja, aku tidak sabar melihat Alea remaja. Kalau kayak gini tuh nanggung banget gitu loh. Dia diantara bayi sama remaja, jadi kayak setengah jadi Aleanya. Mana jadi detektif lagi dia tuh. Ya Allah, si Radit mentang-mentang jadi artis, dia maunya makannya enak. Kalau makanannya nggak enak, dia jadi uncomfortable, jadi nggak suka. Ini kalau seleb baru-baru naik tuh gitu tuh, artis-artis baru tuh gitu tuh, baru-baru terkenal, baru-baru ngerasain, ih aku diperhatikan orang, ih orang suka sama aku, ih aku ternyata jangan-jangan keren ya. Jadi kalau artis baru tuh gitu tuh, dia makan aja jadi milih-milih. Biasa aja, lagi gak ada yang berubah. Lu cuma lebih populer doang, ya udah. Gak usah tiba-tiba jadi gak bisa makan makanan yang gak enak gitu loh, Radit. Gimana sih Anda artis baru? Aduh. Kita coba lagi usaha untuk bikin Alea jadi gede dengan nge-bake kue. Bisa gak nih? Bisa, add birthday candle. Oke, ini dari Anissa aja kali ya. Add birthday candle biar si Raditnya kencing, kencing. Detik-detik Alea menjadi anak remaja. Ale, ayo le, tiup le. Ini lilinnya le. Tiup, tiup, tiup. Tiup le. Mana tiupnya le? Le, ayo le, ayo datang, datang. Datang Alea, datang Alea, datang Alea, datang. Tiup. Berubah. Yeay, Alea remaja. Hah? Alea remaja. Teenage dom, romantic travel. Udah bisa naksir-naksiran. Ini dia Alea. Ya Allah, Le. Baru aja aku ngelihat kamu lahir loh di rumah sakit. Sekarang kamu jadi segede ini, Alea. Ya Allah, lebih tinggi lu malah dari gue. Buset, Le. Le. Alea, 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 Alea. Aduh, tidur aja ketawa dia. Ini komputer masih rusak aja dari tadi. Kita benerin. Kita gak ada duit buat hire orang ya. Alea udah mulai naksir-naksir orang nih. Semua orang aja gue coba ya ditaksir ya sama dia ya. Ayo Alea, kawin Alea. Yuk kawin, aku pengen punya cucu, Le. Aku pengen punya cucu, Le. Ya Allah, Radit mulai gak famous. Instagram, IG story, biar famous lagi. Susah emang ya untuk tetap jadi ini, untuk tetap jadi terkenal. Apa gue cari sensasi aja ya? Eh, Alea mau tidur lagi.
Ya udahlah kita ke perpus aja, Le. Kalau nggak nanti nggak jadi-jadi ke perpustakaan, lu tidur di perpustakaan aja deh kalau misalnya ngantuk banget ya. Karena gue harus nyariin lo pacar, Le. Eh, kok Raditya Dika mau diajak? Janganlah, sendiri aja, Le. Masa mau nyari cowok ada bapaknya? Eh, tapi boleh juga tuh. Biar gue kan bisa ngeliat gitu kan. Ini bener nggak nih? Gue ajak si Radit ke sini ya. Kemana, Le? Lu mau kemana, Le? Alea mau kemana, sayang? Lu jalan ke sini terus? Jangan bilang lu mau pulang ke rumah. Ini portable komputer. Terus? Oh, dia suka di luar sini. Dia gak suka nyari pacar, Le. Kita kan tujuan kita ke sini mau nyari pacar, Le. Ini loh library-nya loh. Tuh, perpustakaannya. Ini bukan sih. Ini apa sih? Tuh, ini ada party-party, Le. Ya, kita kenalan sama orang di sini, Le. Ini kayaknya baik nih, Le. Ini aja, Le. Nah, ini cowok-cowok kayak gini tuh terlalu ganteng. Kalau cowok ganteng pasti akan mematahkan hati kamu, Le. Jangan tuh lihat. Masa dia pakai kupluk Joshua terus ini pakai headset. Ya, Le, sini, Le. Udah berhenti aja dulu kenalan sama nih cowok nih. Ini cowok ini aja nih itu. Eh, cewek itu. Ya Allah, jangan cewek dong. Ya udahlah, mau enggak mau lah, bule deh. Oh, itu artis, Le. Susah kalau artis, Le. Jangan, Le, aneh-aneh. Jangan artis. Tapi kenalan dulu aja. Energinya dong kurang dong dia. Bisa tidur enggak di perpustakaan, Le? Ini, Le. Ini loh. Dah. Kenalan sama laki lagi nih, laki nih. Semua laki kita aja kenalan aja. Oh, ini anak orang kaya, Le. Si God nih. Dah, kenalan lagi sama ini, Le. Yang ini, Le. Ayo, Le, maju, Le. Maju dong. Udah kenal. Oke, siapa lagi, Le? Ale, mau tidur dia. Kita tidur aja di perpustakaan ya, sini. Nah, tidurlah kamu. Ya. Bayangin gak sih abis kenalan sama orang-orang segitu banyak, sudah tidur. Ini nih boleh nih, Le. Boleh nih, Le. Le, kayaknya masih muda nih. Siapa lagi, Le? Pokoknya semua laki-laki kita ajak kenalan. Ini apa lagi nih yang lewat nih? Ah, udah tua. Jangan sama yang tua dong. Kan kamu masih remaja. Jangan Python aja pokoknya. Eh, yang ini belum nih. Ini dulu nih. Nah, kenalan. Oke. Habis itu pulang ke rumah. Oke, pas kamu libur kita akan ke restoran. Kita nyari cowok di restoran ya, Le ya. Wow, Radit siap-siap mau stand up comedy. Hap. Wow. 15.000 simoleon. Ya Allah, banyak banget. Gara-gara Radit bikin stand up comedy spesial ya, which is dia stand up comedy terus direkam buat TV, dia dapat 15.000 simoleon. Gila, ternyata jadi stand up comedian bisa kaya dong. Inilah kenapa gua main enggak pakai cheat, teman-teman. Dari kemarin tuh banyak banget yang ngomong di kolom komentar gua, "Bang, pakai cheat, Bang. Bang pakai cheat. Ketik mother load nanti duitnya bisa banyak." Tapi feelingnya tuh beda gitu. Beneran deh, feelingnya beda kalau lo main beneran. Dari awal lo ke rumah itu lo gak punya duit, lo tidak pakai cheat ya, tidak nulis apapun di komputer nanti dapat duit. Tapi lo diemin aja gitu, lo main menapaki tangga karir, melihat anak lo makin lama dari bayi jadi teens, terus tadi dapat kue ulang tahun jadi remaja. Dan lo yang tadinya cuman apa ya si Radit ya, kalau gak salah cuman tukang nyari-nyariin ini komedian ini apa gitu. Sekarang dia bisa film stand up comedy specialnya sendiri dan punya duit banyak loh, 18.000 simoleon. Gila, si Radit sekarang udah jadi fenomena internasional. No more open mic nights, nggak akan open mic lagi. Dia akan terus-menerus bikin stand up comedy special secara reguler. Anjir! Radit, selamat! Radit, selamat! Selamat! Bangga banget gue sama lo, Dit, sumpah, Dit. Kita dari bawah bareng lo, Dit. Gila, sampai anak lo udah remaja sekarang, Dit. Wah, kita bisa beli apa ini? Bikin kolam renang kali ya? Kita bikin kolam renang di sini ya. Rumah-rumah orang kaya gitu tuh suka ada kolam renang tuh. Kok tiba-tiba ada genom 3 biji? Kenapa ini ada di sini tiba-tiba? Ini agak serem sih. Matanya nyala lagi. Gua akan mikirin nih, duit 18.000 ini mau buat apa? Karena banyak banget. Kita beli barang-barang baru, kita upgrade semua barang-barang di rumah ya. Kita dekor ulang kamar Alea, karena duit sebanyak ini sih
harus dipergunakan sih, bikin kolam renang di sini, ya kan? Ini kita upgrade semua, TV kita upgrade, laptop juga kita upgrade karena Radit harus nulis joke-nya kan di sini nih, jadi harus laptop yang bagus. Ih, kok pindah? Anjir, serem banget nih, pindah dong. Dia pindah sendiri ya? Gila, serem sih, serem banget sih. Oke, ini bakalan seru banget ya. Selanjutnya gue udah yakin banget karena Alia udah remaja. Jadi tujuan kita adalah mulai berteman dengan banyak orang ya Alia ya, supaya kamu bisa nemuin calon suami kamu ketika kamu sudah dewasa nanti. Kan kadang-kadang jodoh itu adalah teman yang kita kenal saat remaja ya kan. Banyak orang-orang kayak gitu, dia kenal pas lagi remaja terus gak taunya nikahnya sama orang itu. Lalu Radit, lo udah mulai terkenal, sekarang saatnya Radit, lo udah mulai keren lah gitu ya, karir lo udah mulai naik, duit udah makin banyak. Next kita akan cariin jodoh buat Alia. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan hidupnya Radit dengan semua popularitasnya dia. Dan Anissa, karena Alia udah mulai remaja, jadi waktunya yang dia pakai untuk ngurus Alia semakin dikit. Gua akan bikin Anissa jadi punya pekerjaan. Pekerjaan apa yang bagus buat Anissa? Nanti kita lihat, tinggalin di kolom komentar kalau kamu punya ide buat Anissa. Makasih semua. Ini kan udah dari awal dia tumbuhnya jadi kayak gitu. Ih, cantik banget tuh, lihat tuh. Cantik sih, emang sih. Cuman kasihan, masa mukanya diubah?